What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan di video kali ini gue ada top place dari seri kedua Indonesia Basketball League di Bandung. Dan tapi episode kali ini sedikit berbeda karena ntar gue di akhirnya, di bagian akhir video top place, nanti gue ada top 5 place gue. Jadi ntar kalian bisa argue tuh di bawah di section comment apakah kalian setuju atau enggak dengan top 5 place gue. Kalau begitu langsung kita tonton ya, karena top place dari seri kedua IBL di Bandung. Kick keluar, Park, penetrasi ke dalam. Wow. Sangat now dengan mudahnya ada bola di bawah, yeah. Seperti tadi kita lihat, Bung Johan. McDonald's, easy lay up, Bung. Garuda Bandung. Wah, cepat sekali. Drive, foul, and one. And one. Ah, kosong. Wow. Oh, luar biasa. Kyle Marshall, kita lihat, siapkan masuk. Oh, still, Andre Ripande. And one. Very seconds. Pick Marshall. Drive ke dalam. Wow. Oh, luar biasa. Lagi. Ah, still. Cepat sekali, Difta. Oh. Ah, strong finishing dari. Lawanan yang sangat sengit. Griffin. Penetrasi bagus sekali, oh, Bu. Euro step baru saja dipertunjukkan oleh Sean. Ya. Masih Griffin, ya. Dijaga ketat. Open play yang sama, open play yang sama. Open play yang sama persis dengan sayang terlepas. Wow. Sendirian, Bu. Bu! Ah, kosong. Oh, luar biasa finishing yang sangat. Ah, still sangat bagus. Griffin. Griffin, penetrasi. Wah, bagus sekali. Sangat baik. Fleming. Abraham. Pick Fleming. Terbuka. Bagus sekali. Cantik sekali. Tingginya hanya 180, Bu. Hanya Bung, ya? Iya. Ya. Apakah Adida? Oh. Ya. Baru saja di awal pertandingan tadi saya katakan, Bung Johan. Nathan George dan Keenan Power. Nah, still. Apakah akan didang? Boom! Masih unggul. Devin Matthews. Ah, bolong, Boom. Ada Reza Gunti bola. Kita lihat Daniel Brown. Bagus sekali. Bagus. Tiga angka. Boom! Bagus sekali, berhasil steal. Kita lihat, Fedy Bahtiar. Wow. Dilanjutkan dengan two-handed slam dunk dari Donald Hastings. Berusaha melakukan tekanan-tekanan kepada pemain Aspak, Stapak Jakarta. Ah, lihat, Bu. Coba tiga angka, gagal. Ah, berhasil. Diambil. Boom. Jaga dua pemain. Semantoyib. Bagus sekali, Bu. Nice assist. It's a free bond. Konsen sama Indrawan. Wayne Bradford, kita lihat sekali lagi. Bagaimana kontrol tubuh kalinya pada malam hari ini. Wayne Bradford. Oh, bagaimana. 25-10. CJ Giles. Terus Pati Ragil Pamungkas, 3 angka. Ada CJ Giles. Put up gun. Bradford. Rebound kelima bagi Wayne. Wayne Bradford. Terlihat sangat mudah. Skok sekarang under 10 second. Penetrasi. It is almost the end, I think. And there is Gibbs. Wow. Wow. Ada Jetty Salton. Baik sekali, kita lihat. Adrian masih berhasil. Jetty Salton. Bebas baseline. Mungkin lekai. David Nuban. 3 angka. Shot. Ah! Pura dang dari JT Salton. JT Salton luar biasa.
steal Arki di Kania Wisnu. Baik sekali antisipasinya. 2 poin. Arki. Pemain sangat versatile sekali. Dan memancing and one. Tiga detik. Mandiri skips. 3 angka. Masuk. Wow. Kita lihat tembakan 3 angka Mandiri skips menutup quarter ketiga ini. Tiga. Kita kembali untuk mengikuti quarter terakhir di pertandingan. Long two. Ah, tidak masuk. Fast break cepat sekali. Oh. Oh. Selalu dibuka dengan. Belum berhasil. Fast break, Bung. Kita lihat, Bung. Dari 10 pemain. Wah, kita lihat, Bung. Apakah akan didang? Tentu saja. Di pertandingan kemarin, Kelly tidak bermain terlalu banyak ya, Bung? Ya, betul. Oh, technical. Yeah. Kita lihat Nelson George. Dan technical foul diberikan juga pada Nelson George. Karena itulah top place highlights dari seri kedua IBL di Bandung. Big shout out to Nelson George for getting to number one, because that dunk is crazy. Dia bilang sama gue sih sebelum season ini mulai kalau dia akan melakukan satu dunk di regular season yang bakal menjadi highlight, dan dia melakukan itu dan itu keren banget menurut gue. Dan yang kedua gue mau bilang juga, Donovan Hastings from Siliwangi, Bandung. He is a walking highlight machine too. Dia sering banget lakukan dunk yang keren juga. Jadi untuk IBL fans, jangan lupa untuk apa ya, memastikan diri untuk nonton mereka kalau sempat, karena mereka sangat atletis banget dan sangat keren banget dunknya. Semoga mereka akan masuk di slam dunk contest nanti bulan depan. Kalau begitu guys, jangan lupa untuk kasih like video ini. Hopefully you guys enjoy this video. Jangan lupa untuk komen juga. And bagi yang belum subscribe, please subscribe. And thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next video. Peace.